Lah. Ya, ini sebelum dikirim body scope UCL upper bipod mag. Ya, ini L96-nya. Perlengkapannya bipod masih berfungsi normal, masih bagus. Ini unitnya paling lecet dikit di sini, pemakaian wajar, tapi dijamin semuanya masih mulus. Dapat tri rail, dapat bipod, magazine, dan dus. Yang pasti masih bagus. Ini penguncinya, ini dikunci, ini dibuka, dikokang, balikin. Jarak tembak masih bagus. Pakai BB 0,2. Oke, lagi ngeluar magazine begini, dimasukin lagi, turunnya, buka scope, emang agak keras, digoyang-goyang aja. Oh iya, di dus juga terdapat dapat kunci L ada 3, gunanya yang besar itu buat bongkar body, yang kecil buat hop up. Ini dus, ini scope dimasukin, kemudian trailer rail saya ngomong, buka aja. Cara bukanya di ini ditarik ke belakang, lepas, masukin lagi. Kemudian untuk kalau mau buka bodinya, dibuka ini, magazine dibuka. Ada 2 mur di sini sama di sini. Kita buka aja. Nggak perlu terlalu kuat, pokoknya sampai berbunyi aja. Kemudian dilepas aja pelan-pelan, didorong dari bawah sini, jempol pakai jempol ini didorong. Kalau masih belum mau, berarti ini masih belum lepas. Sampai lepas sudah didorong. Dorong pakai jempol, hati-hati kalau membuka ini. Ini jangan sampai jatuh, keadaannya masih bagus, standar keadaan. Ya, kalau mau masangnya lagi, tinggal dimasukin lagi, masukin aja, hati-hati posisi seperti ini. Dari sini, ini di sini, masukinnya pelan-pelan, kemudian dipasang lagi sampai kuat, siap dipakai. Ya, begitu saja.